What's up? Di video game pertama ini, kita CB akan mainkan game yang berjudul Geometry Dash. Nah, di game ini, kita akan bermain bergantian. Nah, yang pertama kita harus Alif. Pertama, Alif, Raffi, dan juga Marsha. Nah, ini main di level 1 dulu, Stranger Madness. Tapi ada syaratnya. Apa? Harus 100% satu attempt dapat 3 koin. Ya, itu syaratnya. Oke, langsung main aja. Oke. Kita lihat apakah Alif berhasil. Apa bisa? Jauh ini masih lancar. Masih bisa lolos. Oke, poin pertama telah didapat. Tinggal 2 poin lagi. Kalah. Oke, tadi Alif gagal 63%. Nah, sekarang giliran Raffi. Masih lancar. Dapat satu poin. Masih bisa 2 poin lagi. Gagal. Nah, selanjutnya itu Marsha. Apakah Marsha bisa melebihi Alif dan Raffi yang bisa 1 poin doang? Dia ada 1 poin doang ya. 1% dulu. Oh iya, kalau bagi yang belum tahu, Marsha ini di kelasnya dijuluki tangan dewa karena dia jago banget main geometry dashnya. Betul. Enggak, ternyata kata dia bukan teman iblis. Sayang sekali Marsha gagal. Ini ngelag banget. 64%. Tadi Marsha gagal. 64% sama dengan Raffi. Ya, nge-lag. Dan yang paling kecil Alif 63%. Enggak, Marsha tadi belum sampai 64%. 64. Belum. Udah lanjut, main aja. Karena kita bingung, Marsha ulang lagi. Ya udah, terserah. Oke, ulang. Oh ya, bagi yang belum tahu tangan dewa itu apa? Jadi tangan dewa itu adalah satu jurus yang ada di
anime Inazuma Eleven. Itu kali ini apa kena penuhasil? Sepertinya berhasil teman. Oke, dua poin yang sudah dia dapatkan. Persatu. Berapa masuk hasil? Sudah ketiga. Poin ketiga. Oh, kita semua gagal. Gak ada yang berhasil sama sekali. Paling gede. Paling tinggi 89%. Dua poin. Satu attempt. Satu attempt. Hah? Iya kan, satu attempt. Iya. Ya udah sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Jangan lupa kasih like, comment, share, and subscribe. Ya. Nanti lanjut lagi di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.